Ada lagi kan? Ada. Kita tangkap ini. Al-waris maknanya yang kekal, tidak binasa setelah binasa segala-galanya. Ataupun yang kembali kepadanya segala sesuatu. Al-Rashid yang menghantarkan akan tiap-tiap suatu pertempaan atau yang menjadikan kecerdikan pada hamba ini. Maknanya kena je, bila Allah buat tu kena. Lepas tu kita tak boleh kata, tak kena, tak kena. Walik hujan, tak walik panas, walik panas, padam walik hujan. Nah, jadi Allah hantar, kena baga. Angin tak angin, kena baga. As-sabur yang tiada bersegera menyeksa akan mereka yang derhaka akan dihukum. Ceritakan akan ini hadis yang sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Imam Nawawi telah bertuju sekian ulama atas bahawasanya hadis tidak ada padanya menyimpangkan segala nama Allah Taala, maka tiada maknanya boleh tidak ada bagi Allah Taala nama yang lain dari 99 ini. Dan hanya sesuanya maksud bagi hati ini bahawasanya ini yang 99 barang siapa menghapus takkan dinamu niscaya masuk ia ke dalam syurga. Maka bermula yang dikenaki menghabarkan dengan masuk syurga dengan menghapusnya itu, ia ada menghabarkan dengan menyampaikan segala nama Tuhan. Dan kerana itu datang pada hati yang lain as'aluka bikul ismin samai tabi'i nafsaka awistaksar tabi'i fi'il min raibi indaka. Artinya kukuhurkan akan dikau. Tiap-tiap nama yang kau namakan dengan dia nama akan zat engkau. Dan yang ketunggalan engkau dengan dia nama pada mengetahui yang lain di sisi engkau. Baik, hadis tentang 99 nama ni. Hadis ini hadis sahih. Ya. Yang riwayat-riwayatnya Imam Tirmizi, Imam Hibban, Imam Al-Hakim dan Baihaqi daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis sahih. Jadi ada orang muslim, kita tak ada pun Imam Bukhari ke muslim situ. Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Nah. Jangan salah faham. Bila sebut lain pada Bukhari dan Muslim bukan tidak sahih. Faham? Cuma hadis yang martabat paling tinggi dalam martabat hadis sahih ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia paling tinggi kan? Hadis Imam lain sahih juga. Neh, bukan tidak sahih. Sebab makna hadis sahih bukan artinya hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Neh, hadis sahih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sempurna dengan syarat-syarat yang sempurna. Faham? Maka hadis sahih lah. Kalau syarat tu kurang, jadi hadis hasan. Neh, kalau cedera syarat, jadi hadis tu dhaif. Neh, jadi kita dah faham. Bila Bukhari Muslim je, waktu sahih, waktu salah faham. Nah, kemudian lagi satu salah faham, bila hadis ni tidak bukan hadis sahih, tak boleh pula amal. Waktu salah faham juga. Yang sebenarnya selain pada hadis sahih, ada dua lagi hadis yang boleh beramal. Iaitu hadis hasan dan hadis dhaif. Faham? Hadis hasan memang dengan sepakat ulama. Hadis dhaif dengan berlaku selisih di kalangan ulama. Pandangan yang lebih ramai di kalangan ulama-ulama fiqh dan muhaddis ni, hadis dhaif boleh beramal. Dan ini mari tubik pula hadis tak sahih tak boleh amal. Ini satu kecelaruan dalam ilmu hadis. Nah, tapi dah kita dah tahu benda bila cakap keluarlah TV dalam hadis tu, waktu kan cakap pula ada PhD. Nah, dalam seumpamanya tengok. Jadi, rosak habis. Apa yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis, kitab-kitab kaidah ulama hadis tidak sampai pada orang awam, iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif boleh diamalkan. Nah, jadi orang tidak jujur ambil hadis sahih saja ke pokok orang. Jadi tak sampai ilmu yang sebenar pada orang awam. Faham? Jadi balok habis. Neh? Balok habis. Orang baca surah Qaf pun azim lepas itu baca Quran pun malu hal ini. Dia kata bila tak ada hadis. Neh? Nak kata wadah, tu bik nambah sikit.
faham. Ha, nak kata cerdik, bodoh. Nampak tak? Next. Ha. Dalam kitab Fathul Bari, next, kalangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada sebut sahabat lepas baca Quran berkata sadaqallahul azim. Sahabat kata, Nabi tak tahu kata. Bila sahabat ada kata, kita boleh kata. Ha? Ha.